Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Selamat malam kepada Dr. Ali dan ibu-ibu ayah peminat kita daripada ruang Kawaidu Tafsir pada tiap-tiap malam khamis dari pukul 8:30 hingga sampai pukul 9 insya-Allah. Saya bersama dengan Dr. Ali supaya kita dapat penjelasan beberapa kaedah untuk kita faham dari ayat Quran sebagai tafsir. Yang mana kita lepas gidah pada 2-3 minggu lepas dan kita pergi kepada tafsir Quran bil Quran. Kita bagi kepada bayan mujmal. Dah, bayan mujmal bagi dua, bayan muttasil, bayan mufassil. Lepas tu kita pergi kepada takyid mutlak. Dah, nak yang dua takyid mutlak. Lepas tu kepada tiga taksis am yang kita buat kecek dah morning. Lepas tu pergi kepada lafzah bilafzah. InsyaAllah pada malam ni kita mari mula dengan tafsir Quran bisunnah. Untuk Dr. Ali jelasan bagi kita pada malam ni insyaAllah. Maka kepada Dr. Pertama Syukur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. الحمد لله kita sudah tafsir Quran bil Quran. Ya. Ya. Apa-apa jenis ya kita sebut dah dan kita sebut. Contoh misal ya deh. Hari ini insyaAllah kita nak marilah tafsir sunnah, tafsir Quran yang kering bisunnah an-nabawi. Ya, tafsir Quran kering bisunnah an-nabawi. Ya, penting tafsir sunnah ni, Quran kering, ya, kuitar hublah kodah, masdar al-Islam, Tepah pada Quran, sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW, ulama' ta'rifata ma'udhifa ilan Nabi SAW min qawlin, au fi'lin, au taqririn, au sifah khalqiyah, au khulqiyah. Apa-apa sana pada Rasulullah SAW berkata dia, dan beramal dia, dan ikrar dia, dan sifat-sifat khuluk dia, dan khalqiyah dia. Semua tu patut dalam sunnah Nabi SAW. Mana tahu segala gerak-gerai Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam sunat. Waktu dalam sunat hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia adalah berkata sakut paut dengan tafsir Quran. Ya. Tu dia. Sebab tu kita ambil satu masdar. Satu kaedah lepas pada kita tak temung tafsir dalam Quran tu kita pergi yang dua, peringkat yang dua darjah thaniyah. Martabah yang dua ni ialah martabah sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tu ya ada banyak jenis lah. Ni ambil pada Allah Subhanahu wa taala anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mari nak syarah gapo-gapo ayat. Syarah dia dengan berkata ya, syarah dia dengan beramal dia. Beramal dia. Allah. Dan syarah dia dengan dia ikrar. Dia jadi saksi, dia tak sebut apa dia, dia ngaku, dia ngaku. Yang aku naam. Yang aku dia tak sebut gapo ni hari halal tak sebut tapi yang aku kata benda ni benar halal masalah harus. Ha ni maksud dia takrir dia. Sebab tu kita kena main ngajilah.
sakup paut mata sik Nabi SAW bersunnah. Ya, kano kano Syekh ada setengah setengah mazhab Syekh. Dia panggil mazhab Al-Quranium. Mazhab Al-Quranium ni tak sih sunat. Dia kata kena ambil zahir Quran. Sunat Nabi tak boleh. Kerana apa sunat Nabi tak boleh ambil? Kerana sunat Nabi ni tak tahu. Mutawatir ke hadis dhaif ke siapa kita kena kedok. Jadi, kok ia duduk jadi kelewa di sini. Jadi dia bosa kata hadis tu sahih tak tahu mana dia. Oh, sahih sama mana. Boleh terima sama mana. Tapi Quran ni mutawatir mata dah ya kata. Apa kita nak tahu yang mutawatir dengan zonni ni tak boleh ya kata. Tak boleh. Oh, satu. Bahkan kita kalau kita boleh hujah ya tak ayah boleh hujah ya. Hujah ya itu ayat dia ya. Allah SWT sebut wa aqimus salah. Mari dalam Quran ada tak sebut subuh rokok sujud lagu mana? Ya. Sujud guna zuhur maya guna asar maya guna tak? Ada. Kamu nak maya guna? Maya batin pula. Maya batin tu. Itulah satu. Itu satu satu jawab mudah-mudah. Allah. Yang maya. Mudah-mudah. Yang maya. Ya. Ya, ya. Yang maya. Tapi aku maya guna. Ambil sunat Nabi juga. Aku tak sebut seposo, zakat, haji tak lagi. Ya. Ya. Benar tu tak boleh. Kena Allah SWT sebut. Wa ma'atakum rasuluh. Fahudu. Ya. Mana aku anu ni dalil dia. Lekan aku fi Rasulullah uswatun hasanah. Semua ayat-ayat hak sebut. So kita teruk Allah SWT ta'a Allah dan ta'a Rasul SAW. Sana asal ada sunnah. Wa ati Allah wa ati Rasul. Ya. Waktu satu-satu satu menyakit kat tu. Satu nyakit. Soho di India, soho je. Di India. Oh, India deh. Oh, soho di India. India ni pula relax. Ada berlaku apa wazah. India je banyak. Nanti dia gambar-gambar sedia. Habis gambar banyak. Bahasa banyak. Akhlak banyak. Banyak laku. Toroh. Toroh. Ini wahdiah. Toroh. Toroh. Anu kau banyak. Habis benda pelik-pelik idea. Ya, dah tu. Satu jenis tafsir. Tafsir sunnah ni. An yufassir an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran bil-Quran. Allah. Nabi tafsir ayat Quran ke ayat Quran juga. Ada ni. Tapi Nabi tafsir. Ya sendiri, ya sendiri sebut, mari sebut atau tafsir ayat ni, ayat ni. Ini tafsir an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran bil-Quran. Sunat Nabi tapi kita ambil berkata dia. Jadi kata dia. Kata dia atau dalil atau dia tafsir ayat ni dengan ayat lain. Ya. Hak suhur kali hadis Ibn Mas'ud. Hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lama nazalat qawluhu ta'ala. Allah SWT betul ayat ni. Ayat ni penting kelebihan fadlat tauhid. Akidah. 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 Kelebihan akidah. Kata apa? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang beriman, dah lepas tu dia tak usah iman dia. Dengan zul, dengan zolim. Sini hak tafsir Nabi ni setagi tersebut. Ulaika, maka orang tu, orang ni Allah SWT beri aman dia. Aman dunia, aman akhirat. Dan orang ni, Allah SWT beri hidayah dia. Wahum muhtadun. Semua ni kerana iman, kerana akidah. Pak sahabah baru dengar ayat ni. Walam yalbisu imanhum bidzulm. Ya fa arak ni ya reti bahasa Arab. Ya zulm bin sini ya nakirah. Ya. Ya kaidah hak kita ngaji dah lepas-lepas dah. Kaidah. An-nakirah. Am. Fi siyaq. Dah. An-nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. An-nafi walam yalbisu hak ni nafi. Ya. Lepas tu bizulmin nakirah. Ya. Lepas tu masuk ke harful ba' pula dah. Jadi semua zalim lah. Zalim diri, zulm nafs, zulm jiran, zulm rasul, zulm Allah masuk habis dalam pemahaman ayat ni lah. Sebab tu sahabat tak, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsahu. Ya, tak zalim diri, tak ada salah. Ya. Tak ada tak salah dah. Mesti kena ada salah sini. Kau bubak orang. Kau semaya lewat. Kau apa ni. Ada lah. Sikap kena ada salah. Ya, kerana Bani Adam khotak.
Jubilat ala khata Allah SWT uji wala kita ni ada banyak syahwat zuinna suhubu syahwat dah. Ya, habis ya. Sahabat tak boleh terima. Tak boleh terima ayat ni. Ayuna la yudhin nafsahu. Biar tak zalim diri. Lazim nak ada sikit. Walaupun sikit nak ada. Walaupun sikit. Lepas tu, Rasulullah SAW mengatakan tafsir ayat tu. Qala laysa kama taqulun. Allah. Laysa ya, lam yalbisu imanahum bidhulmin. Lepas tu Rasulullah SAW tafsir bisyirkin. Allah. Maksud sini syirkul akbar. Syirkul akbar. Lepas tu yang ambil ayat lain. Alam tasma'u ila qawli Luqman libnihi. Ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah. Ini tafsir ayat. Jelas maksudnya. Jadi sini kita boleh buat dua sini. Boleh buat kaedah dua. Satu kaedah umum. Umum-umum hadis Nabi apa ni ayat mari taqyid hak umum tu. Taqyid umum. Dia kata zulm sunnah umum. Nah, kita mari takhsis umum tu jadi syirkun akbar. Allah. Nah, maksud sini syirik akbar takut dengan akidah. Bukan zalim wak maksiat dak. Semata-mata zalim dak lah. Okey, semata-mata zalim dak. Kerana zalim banyak zulmun nafs, zulmul ikhwan, zulmul Allah SWT, bisyirik, zulmul Rasul SAW. Ya banyak kata. Ya. Ah tu dah. Itu satu misal. Itu misal yang dua. Contoh yang dua. Tafsir Nabi SAW Al-Quran bil-Quran. Ya. Hadis Ummu Mubashir radhiyallahu an annaha sami'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda Hafsah. Ummu Mubashir ni dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu hadis di Ummu Hafsah lah, di Pak Hafsah lah. Siti Hafsah. Zaujat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? La yadkhul an-nar insyaallah min ashabi syajarati ahadun. Fuq ashabi syajarah ni fuq bai'ah lah. Bai'ah. Fuq bai'ah. Bai'ah sulh al-Hudaybiyah tu. Bai'ah Ridwan. Sulh al-Hudaybiyah belum nak masuk Mekah. Pergi belum masuk Mekah tu. Ya. Dia kena gapo kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun apa tu ya tubik nak pergi buat umrah. Tubik di Madinah panggil semua sahabat ya nak pergi masuk nak pergi umrah dalam 10,000 lebih kok ya. Tahun ni. Oh siapa nak masuk Mekah tu? Tahun ni. Siapa nak masuk Mekah tu? Fuak Quraisy tak boleh masuk. Pergi Quraisy. Sekak. Fuak Quraisy sekak. Lepas tu dia hantar Uthman lah. Ya. Uthman radhiyallahu anhu. Pergi tu mendup dia dah. Hantar suruh pergi kecek lah. Ya. Kecek. Rasul. Apa itu? Rasul dia. Uthman radhiyallahu anhu lewat. Lepas tu fuak dia duk bersidak lah. Fuak sahabah pun Nabi pun kata boleh hadir demo bunuh dah Uthman ni. Bunuh. Ada mau kena isyarat harut dia dah. Ya. Lepas tu situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil bai'ah. Dan mari salah tanya pok yo, janjilah boleh itulah. Janji nak masuk perang lah kalau tak tu no, kalau tak khabar mari. Alhamdulillah. Kalau kecil mudah kak. Itu janji nak gerbah diri. Nak gerbah diri ya. Janji nak gerbah diri. Jamati. Ya, alladziina yubayyi'unaka innamaa yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Allahu akbar. Dah. Lepas tu fa Quraisy hatta Suhaib bin Amr. Jadi janjilah ada 10 janji hak dalam ayat tu lah. Tapi maksud sini ashabus syajarah tu Rasulullah SAW jamin fa ni tak masuk ke neraka. Syurga. Masuk syurga. Dah terkena. Dah. Alladziina bayyi'u tahtaha. Qalat Siti Hafsah ya dengar ayat satu lagi ayat apa qalat bala ya Rasulullah ya kata fa'ning lagu mana ayat ni Hafsah kata ada ayat lagi wa in minkum illa wariduha ya semua orang ni kena masuk kenapa ayat ni Allah surah Maryam dah ayat lain belagu dengan hadis Nabi ashab saja lah Nabi kata fa'ning tak masuk kenapa ayat ni kata semua kena masuk. Ya. Nabi mari tafsir mula. Qala Allah Azza wa Jal.
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Allah. Jadi maksud wariduha sini lalu sirat, lalu sirat. Lalu sirat. Dia tak okay, lalu sirat belaka. Oh, lalu sirat belaka. Oh, ahli syurga pun lalu sirat juga. Hak kafir tu jatuh lewat neraka. Jatuh. Ya. Waktu hak alladzina taqau, ada caralah jalan bisa cepat naik kuda, ngakak, jalan nampak lalu roh, nampak udah. Ya. Ya. Nah, tu maksud ayat. Jadi maksud Nabi mai tafsir kata thumma najjal ladina taqaw wa nadur adh-dhalimin fiha jathiya. Orang yang syirik, orang kafir jatuh lah binaka pun. Tapi kena lalu belaka. Kena lalu belaka. Maksud sini lalu, bukan maksud dak. Wariduha ay murur ala sirat. Murur. Aywa. Murur ala sirat. Bukan maksud dia masuk binaka semua, masuk duit mula pula dak, bukan maksud itu. Ya, ada tu duit juga dah. Tapi maksud ayat sini lalu. Hak ana tak lepas atas lah. Ya. Hak ni tafsir jenis satu, Nabi tafsir diri. Nabi tafsir Quran, bil Quran. Bil Quran. Hak ni jelas tak nak cari lain lah. Kerana tak cari maksud lain, Nabi diri dah tafsir. Ya. Ya. Dua. Ya. An yanussu ala tafsir ayah, thumma yadhkurul ayah al-mufassirah. Dia sebut tafsir dulu. Lepas tu sebut ayat. Takik hak dia tafsir. Faham tak? Nabi tafsir sendiri. Nabi tafsir sendiri. Lepas tu sebut ayat. Sebut ayat. Takik hak dia tafsir. Takik ayat tafsir tu. Ya. Maksudnya tafsir Quran bi sunnah lah. Tapi akada bi ayat Al-Quran. Bi ayat ukhra. Jadi sebut tafsir ayat tu dah lah. Tapi dia mulai dengan tafsir dia dulu. Dia sebut dulu. Misal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, khutbah dah. Baca khutbah. Ya ayyuhan nas innakum mahsyurun. Kau itu semua ni kena pergi pada mahsyar. Mahsyuruna ila Allah. Ya. Hufatan. Hufatan ni tak akan lipalah dah. Kaki apa ni panggil apa? Ya. Kaki. Ya, kita akan lipat lah. Kaki, 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 kaki ayah. Kaki ayah lah, mudah-mudah lah. Rejilat dajat. Ya, ya. Hufatan, uratan. Uratan ni, akan ajuk kelanya. Kelanya. Ya. Kelanya bagi. Gurlan. Gurlan ni, tak jadi klik pada asal. Tak kotak kita. Gurlan. Gurlan. Tak nak jawi tak. Ya. Supo al-aslu ala makana lah. Supo kita bawa nak tubik. Daripada asal. Daripada asal. Daripada asal. Ya. Boya sebut tafsir ni, ia sebut ayat. Summa qal, kama bada'nakum awwala khalqin nu'iduh. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Jadi maksud awwala khalqin nu'iduh ke apa? Tiga sifat ni. Hufatan, uratan, ghurlan. Tafsir Nabi lah. Ya, ya. Satu satu misal lah. Ya. Misal satu lagi. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-miskin alladhi tarudduhu at-tamrah wa at-tamratan, taridduhu at-tamrah wa at-tamratan wa al-laqmah wa al-luqmah wa al-luqmatan." Ya kata, bukan orang sekeng orang hendak mari oh tamak boleh oh tamak setir wote, boleh makan semulut dua mulut. Ya nak ya miskin kok sungguh, tapi tak saya miskin tak kita sebut mula deh. Istilah miskin itulah. Tapi nak ayat hak Nabi sebut sini ni. Innamal miskin. Apakah hak miskin sungguh? Alladhi yata'affaf. Jadi orang panggil orang miskin tak minta sama orang. Allah. Senyak dah kita tahu. Mana tak khabar diri, geti diri, jaga diri. Dia tak pergi minta sama orang. Walaupun dia miskin tak minta sama orang. Itu mana al-afif. Fati wa tasir iqra'u in syi'tum yani qawluhu ta'ala la yas'aluna an-nasa ilhafa. Maksud sini dia tak mari tanya, dia tak mari minta. Walaupun dia miskin, dia sabar. Tak minta sama orang. Okay. Karena dia malu. Sifat tak tunjuk sifat rendah dia tu. Sifat rendah dia. Hatu ta'rif miskin hak Rasulullah wi hak ini. Hak tinggi. Tapi miskin, miskin sungguh hak kita ngaji mustalah ngaji dalam fiqh ni,
kalau tak nak Ya. zakat nak kau orang miskin ni, orang miskin ni Iyalah. ya ya tiga tiga, tiga piye makan ni ya ada dua piye Kan. piye hati orang miskin. Cukup tak cukup, cukup tak cukup. Ha, cukup tak cukup. Ha, tu kita sedekah Untuk sedekah masalah untuk ni. makan dia, makan keluarga dia, Ha. makan anak bini dia tu. Ya. Ya ha, cukup anak makan semua masalah 1,000 cukup. Ya ada Ya. 500 misalnya. Ha, tu masuk 500. dalam miskin lah. Ha, tu masuk dalam miskin Ha. lah. Kan tak cukup. Ya. Tak Ya, ikut hak tu, makan hak dia. tu cara, hak cara kita ngaji fiqh. Tapi hak ni Ha. Nabi nak tafsir lebih tinggi lagi. Maksud miskin ni, Kalau dia hak darjah darjah hari meski hok tinggi tu. ya, darjah hak tinggi lagi, tak minta minta sama orang. Allah. Kita kena syariah. Itu maksud Allah. hadis lah. Ya, takut Allah. terhasil silap lah. Kan Ya, ini ya, ya, kena. ya. 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 Tiga dalam hak tafsir Nabi, tiba-tiba kau sahabat ya pehel silat. Ayat deh. Jadi tafsir di silat dia, ya pehel silat. Nabi mari mari tasih wi, mari bek kiwi betul wi. Hera. Sahabat di tafsir ayat diri Ya. pehel diri. Nabi mari bek kiwi betul. Misal dia. Tasih, Qauluhu lain tasih. subhanahu wa ta'ala. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا Aswad. الصِّيَامَ Ya. إِلَى اللَّيْلِ. Ya. Ya. apa ni? Adi, Adi bin Hatim, ya pahe, ya pahe dengan cara zuhir ayat. الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Ya, wakil. Ekal dah. Ekal ni. Egal lah. Ila. Haibah tak putih. Habis buat betul. Allah Akbar. Ya, atau benih dia dua ada dua-dua ayat lah tapi benih ha. Dua ayat mana pun pemeh yo lagu mana. Dia yo yo ambil hak putih. Dah benih putih, benih 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 hitam dah misalnya. Dia mai tok bawah batal dia. Ya. Tok bawah batal dia. Bo nak nanti nak nanti nak tak nak tak ayat ni. Kau tengok kalau tak gelak tak 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 zahir mana putih nak mana hitam. Dia minum situ, dia makan situ. Jadi pas subuh pun dia gelak lagi pas subuh. Mana tahu mana tahu tak rapuk atau putih hitam, tak rapuk nak beza tak ada keluar. Tak rapuk putih hitam boleh hakim mata. Kena tu lah orang rapuk. Habis subuh kena dah. Tengok, kena tengok orang rapuk. Kena tengok orang rapuk oleh eh. Allah Lepas tu, you also tak sedap. Tak sedap ini tanya Nabi. Ini jumpa Nabi. Dia kata, eh, kena kedok ni mesti nak tengok cak putih dengan cak hitam ni ni. Nabi kata, eh, batang besar weh. Batang besar. Jadi panjir masa maksud Nabi lah. Panjir masa pun tu. Maksud ayat kata bukan maksud benar. Kata maksud ayat ni, khaitul abiyat, cerah, matahari. Ne, maksud subuh. Alay ni malay. Masa malay. Bawa kita boleh beza. Malam dengan subuh tu habis lah masa dia, maksud dia masuk waktu al-fajri lah, dukul al-fajr. Tu salaf hem, salaf hem mari tanya Nabi, Nabi tolong tersewi. Jadi kita boleh tahu tersewi Nabi kerana salah yang dia terhem takdeh gak payah awi salah tu ya, 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 kerana ya, ya. Boleh tengaji kalau tak salah kita boleh tahu ya, jadi masalah, jadi masalah, jadi masalah boleh tengaji. Kalau kita baca pun, kalau Nabi tak sebut lagu tu, ya sahab Adi bin Hatim tak boleh tanya. Kita pun pernah syaitul abiyat dan syaitul aswad. Benar juga. Allahu Akbar. Ya, ni satu satu cerita. Hak asal lagi. Ya. Allah SWT buat tu, ayat inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu, taslima Allahumma salli alaihi wa sallam. Ya bahasa Arab ni solat ya doa. Itu pada lugah doa dah. Lugah tu doa. Dah. Bahaya orang pandai bahasa Arab. Nak doa ke mana Nabi ni tak reti ya. Ya duduk pelik. Ya. Allah Allah malaikat salluna ala nabi. Ke kita nak semayah hadap dia, ke kita nak doa ke jadi tak tak payahlah. Maksud tak tu. Mari tanya Nabi. Atana hadis tak atana. Rasulullah SAW wa nahnu fi majlis Sa'ad bin Ubadah. Wa yadu de majlis halaqah Sa'ad bin Ubadah. Waktu Bashir bin Sa'ad lah. Bashir bin Sa'ad tanya.
Ya ta amaran Allah taala an nusalli alaik ya Rasulullah. Allah Subhanahu taala kita berselawat pada Nabi di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai hak nusalli alaik nak semaya. Nak selawat di atas Nabi ke mana? Semaya ke mana? Yeah. Semaya ke doa okey. Tak payahlah ya. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun senyap ya kena nanti wahyu tu kan. Tak tahu juga nak sebut kan. Ada ayat baru. Baru. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Pak sahabat, oh kalau tak tanya apa jadi nyusah nampak Nabi senyap nampak jadi sebab nak marahlah. Tanya. Nanya dia tu nak nanti wahyu ke dia nak marah. Sahabat pun sebab sahabat oh kalau tak tanya apa kita duduk sedap tak ada kecek ada buang molek jadi duduk tanya gitu jadi nampak sibuk jadi susah Nabi. Ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha mari wahyu tu. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebab kita selawat dalam sembahyanglah. Ya ya. Ha, jadi boleh satu ilmu. Ha, kalau sahabat tak tanya boleh ada Nabi tak tahu wahyu teh. Tak ada tahu wahyu. Jadi alhamdulillah lah sahabat tanya boleh kita boleh ilmu kita boleh selawat Nabi tahu cara yo. Ha, ni kata, ni panggil iskan. Eh, jadi muskilah. Mari tanya Nabi. Nabi tafsir. Tafsir ayat ni. Tolong nak ada Nabi. Lagi mana nak salah Nabi? Ha, tu tafsir dia. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Betul dia masuk siapa pun boleh. InsyaAllah. Ya. Jadi itulah. Mudah. Itu ada ibu-ibu ayah dikasih sekalian. Jadi benda kita ada dengar pada Syekh duk bayat saat ni tu abang kata satu kisah beberapa kisah yang kita dengar tu suka rasa puas hati rasa tahu hakikat sebenar kata masa mana ayat turun masa mana kisah dia masa mana lagu mana Nabi jawab lagu mana masya-Allah sebab ni deh kita nak ambil kawaid ya tetapi dapat kita dapati boleh kisah dan boleh itu apa hai itu apa itu hidup pergi kita tu masa senok masa super masa masa Nabi tu ada ni fadilah bagi kita main ngaji kaidah tafsir ni apa kita patu kita masa suka nak baca kau dah kenapa kalau kita tahu usul asal dia kata ayat ni main ranu dah patu Nabi tafsir lagu mana patu Nabi takkid dengan ayat lagu mana pula masya-Allah dah walaupun tengah je kita kecek sat ni kita itu kita dengar sat ni beberapa kisah dan beberapa ayat yang sangat pau dengan Nabi dan sahabat. Masya-Allah. Inilah bagi kita sedap daripada kita baca Quran, kita geti mana, kita geti kisah dan geti kaedah. Ha, lepas tu dia tak balah. Tak jadi kelihing, tak jadi gapo. Kenapa? Karena usul asalnya mari. Maka alhamdulillah lah deh kita dapat boleh itu apa? Baru deh ilmu kita deh ngaji kita deh pada tiap-tiap malam kami insya-Allah deh saya seru kepada ibu-ibu dan ayah deh berserta dengan anak-anak adik-adik pelajar kalau ngajar mutawasit ngajar sanawi marilah kita dengar sekadar 5 minit sekadar 30 minit deh setengah je saja tiap-tiap malam kami untuk supaya kita dapat boleh hakikat sebenar dan boleh tahu usul asal sungguh deh lepas tu seronok ngaji kita masa seronok waso hidup waso kita duduk masa Nabi. Allahu akbar. Itulah abang itu kelebihan dia. Maka pada malam ini saya Adnan Ahmad bersama dengan Dr. Ali hunur diri dulu. Ada pukul 9 dah. Bawalek. Insya-Allah kita mari sambung dan kita ulas sekali lagi deh untuk minggu depan supaya kemah. Kadang-kadang benda atau kisah kita tak sedengar ni, dia dengar kali itu, dia lalu kali itu. Tak ingat lagi je. Bagi kena ulih kali lagi. Dah baru yang kita manggil terlekat oleh hati serta kita boleh hoyak orang. Kalau dengar lalu kali itu, ia tak boleh hoyak orang lagi. Kadang-kadang diri duduk pening lagi. Alhamdulillah insyaAllah. Minggu rapi kita mari ulih sebagai sebagai kemah. Dah dengan beberapa kisah yang kita dengar tadi. Untuk kita dapat boleh ilmu yang sungguh sebenar. Hingga kita dapat boleh hoyak dan boleh sambung dah kisah ni kepada itu adik-adik kita lagi anak-anak kita pada masa nak pergi. Maka sekadar ini saja deh kita undur diri dulu dengan aku li kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawidu amri ilallah innallaha
Basirun bil Ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.